cat motor itu. Maaf Pak, saya enggak sengaja. Sembarangan banget sih, ini motor baru loh ini. Enggak apa-apa kan, Tak? Enggak apa-apanya nih. Sini, sini lihat nih. Lihat, lecet nih kan? Nih, lihat nih. Enggak sengaja saya, Bu. Sengaja, mohon maaf. Enggak sengaja. Saya enggak sengaja. Ngajar kamu. Astagfirullahaladzim, Pak. Ampun, Pak. Terus ini gimana ini? Jawab. Saya enggak punya apa-apa, Bu. Enggak punya apa-apa tapi tingkah kamu. Ceh. Mulung alias tukang tanah. Ampun, Pak. Kamu harus bayar ganti rugi. Saya enggak punya uang, Pak. Saya enggak mau tahu. Ini motor pacar saya. Bayar. Cepetan, di depan. Pak, saya enggak punya uang. Enggak mungkin, geledah kok, geledah. Gila enggak? Jangan main buat saya. Lah, kamu tuh ngajar kamu udah urusan motor orang. Eh, motor, Pak. Ini pun enggak bakalan cukup buat kamu ganti motor saya. Pergi saja. Pergi saja. Awas kamu. Lain kali hati-hati kamu ya. Harus gimana ya Allah, aku sudah tidak punya uang lagi ya Allah. Uang tinggal gitunya diambil ya Allah. Ya Allah. Kenapa Pak? Apa apa? Sini Pak, saya bantu Pak. Sini Pak. Sini Pak, mikir dulu Pak. Sini Pak. Sini Pak. Ya Allah Pak. Sini sini, duduk dulu Pak. Sini. Sini. Sini Pak. Duh. Ini tadi Bapak kenapa Pak? Kok kayaknya Bapak habis jatuh ya? Iya Mas. Saya habis kena musibah. Tadi itu nggak sengaja sepeda saya ambruk ngenain motor orang. Malah orangnya marah-marah. Saya didenda. Uang saya habis semua mesti diambil. Jadi Bapak habis didenda sama orang, Pak? Iya. Lah, emang Pak ini orang mana, Pak? Rumah saya jauh, Mas. Astagfirullah. Bapak ini mulung sampai sini, Pak, sendirian, Pak. Iya Mas, sebenarnya saya mulung ini sama ada tujuan lain Mas. Ada tujuan lain? Maksudnya gimana Pak? Maksud saya begini loh Mas, saya itu sambil mencari anak saya, kami berpisah sekitar hampir 30 tahun Mas. Saya merasa berdosa sekali. Karena itu kesalahan saya. Ya Allah Pak, kasihan sekali Pak. Ini Bapak kenapa nggak coba lapor polisi aja Pak? Itu sudah dulu Mas. Tapi ya namanya mungkin belum rezeki saya ketemu sama anak saya. Ya Mas, saya juga minta tolong, bisa nggak Mas tolong saya? Gimana Pak? Tolong sepeda saya dibeli Mas. Loh? Nah itu kan sepeda buat Bapak ini Pak, nyari rongsok Pak, nanti Bapak gimana Pak? Karena saya nggak punya uang lagi Mas untuk makan saya hari ini Mas. Ya Allah, Pak, ya udah ini saya doain semoga Bapak cepat ketemu sama anaknya ya Pak ya. Terima kasih Mas. Ini gini aja Pak, ini sepeda nggak usah jual ya. Ini Bapak kasih rezeki aja ya buat makan Pak ya. Ya Allah Mas, terima kasih. Mas. Itu pedanya dipakai Bapak aja buat usaha ya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Ya. Lain kali hati-hati Pak ya. Iya. Ya udah Pak, kalau gitu saya mau lanjut perjalanan saya. Terima kasih. Mas. Ya Allah, ada orang baik seperti Mas ya Allah. Mari Pak. Ya.
Makasih, Mas. Ya Allah. Oh iyalah, ini kalian kok malah telat, ini gimana sih? Nanti Pak Buyung datang malah pusing sendiri kalian malah. Kamu itu nggak tahu lagi orang jengkel ya, Taya. Jengkel kenapa sih? Ya kita kan lagi mampir di ruko. Tiba-tiba ada pemulung tuh, lagi mulung ya. Terus? Dia bawa sepeda. Sepedanya itu diparkirin di dekatnya motornya Ita. Motornya kita kejatuhan obroknya, apa nggak jengkel? Oh, jadi penyebabnya pemulung. Terus, habis itu gimana kamu? Ya, langsung saya sikat lah. Saya denda Eko Suryanto dilawan, ya nggak tak? Enak aja, motor itu harganya jutaan. Lecet sedikit, servisnya tuh mahal. Macem-macem, saya maki-maki dia, saya denda dia. Lumayan. Itu tindakanmu ya udah benar sih kok. Soalnya juga pemulung itu takutnya juga maling motor kamu. Bukan cuma itu, saya tuh curiga. Tadi kan yang kena motornya Ita. Ya, siapa tuh dia mau ngambil aki atau spionnya. Soalnya gini kok, kemarin itu tetanggaku ini, samping ini, itu kemalingan kok. Itu perabotannya itu hilang semua kok. Yang maling siapa? Pemulung kok. Wah. Makanya itu hati-hati itu kok. Kayaknya tadi modus dia jatuh. Nah, bisa juga. Harus hati-hati lah. Pokoknya, sekali lagi kita ketemu itu pemulung, kita hajar aja. Bila perlu kita masa, ya enggak? Ya iya. Enggak cuma pemulung yang kamu bilang itu. Semua pulung hanya cuma kedok loh kok, untuk maling. Maka dari itu, Dol, mulai sekarang kita tuh harus waspada. Betul, Dol. Tadi saya tuh lihat kunci motor kamu tuh belum kamu cabut. Iya, nanti kita ngobrol di sini hilang motor kamu. Bahaya tahu. Ambil aja lah. Apa iya kok? Iya. Loh, bilangin kok malah. Oh iya kok. Baru ingat saya. Saya lupa. Ah, teledor bener kamu Sindol. Nangis dia kalau motornya hilang. Duh. Ini sepatu kemana ini ya? Ini sepatunya Eko ini. Padahal tadi pagi loh, aku taruh sini, kok nggak ada ya? Wah, tak? Sini bentar. Sini. Ini loh, kalian tahu nggak itu sepatuku? Sepatu yang mana? Tadi loh, warna biru. Ngobrolnya di dalam, mana tahu saya sepatu di sini lah. Ya siapa tahu tadi kamu ngumpetin apa gimana? Astagfirullahaladzim. Untuk apa? Sepatu di rumah ada 5 kalau aku. Soalnya itu sepatu nggak sembarang sepatu loh kok, tak? Sepatu impor, tapi kan hilang sekarang nggak ada. Iya. Terus gimana inilah? Tat. Entar-entar mahal kok, entar-entar. Jangan-jangan sepatu kamu itu diambil sama pemulung yang kamu ceritain tadi, tetangga kamu kehilangan perabotan itu. Nah, bener juga. Masa berani lah sampai kesini lah. Loh, rumah itu aja berani apalagi ke rumah kamu. Tapi kamu jangan bikin lah. Jangan bilang gak mungkin, gak mungkin. Mungkin saja bisa terjadi, buktinya gak ada sepatu. Ya namanya maling, Dol. Lah itu? Itu bukannya pemulung yang tadi ribut sama kita? Kurang aja gitu.
ini fix kesempatan. Itu yang ambil sepatu kamu, Dol. Ayo cepetan. Iyalah pasti. Lek, sini Lek. Ada apa ya, Pak? Ada apa? Mata kamu gak lihat apa? Ada apa, Pak? Kamu gak ada kapok-kapoknya ya? Iya. Tadi sudah ngerobohin motor pacar saya. Sekarang kamu mulung di sini. Sini kamu. Sini. Ada apa sih, Pak? Ini, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Apa ini, Pak? Ampun, ampun, Pak. Ampun, ampun. Iya. Ampun, Pak. Kembalikan sepatu teman saya. Iya. Oke, Pak. Sepatu kembalikan. Apa, Pak? Sepatu saya mana, Pak? Sepatu apa, sepatu ya apa? Gak usah sosok, gak tahu kamu. Itu mahal. Saya nggak tahu, Pak, sepatu, Pak. Kamu itu cuma modus. Cari kayak gini itu cuma modus kamu itu. Stop, Pak. Nggak kapok tadi dia, kita denda. Bapak itu nggak usah laku-laku lah, Pak. Bapak pasti maling ini. Astagfirullahaladzim, Pak. Enggak, Pak. Saya enggak pernah maling. Tolong diperiksa ini, Pak. Kalau ada, ambil, Pak. Ya jelas enggak ada lah. Kamu umpetin. Ya Allah, Pak. Demi Allah, Pak. Saya dari berpuluh tahun saya mulung itu enggak pernah, Pak, ngelakuin kayak gitu, Pak. Mana ada maling yang mau ngaku? Lek, kalau ada maling ngaku, penjara di dunia ini penuh. Tahu. Kamu juga enggak usah bawa-bawa Tuhan kamu. Ya. Kalau salah, ya salah kamu. Maling. Nah, kalau saya maling itu buktinya apa, Pak? Kalau saya baru lewat sini tadi, Pak. Bener, Pak. Enggak pernah saya, Pak. Bukti. Tetangganya Pendi, kemarin perabotannya habis. Kalau bukan kamu, siapa lagi di sini? Di sini orangnya kaya semua, enggak ada yang jadi pemulung. Kecuali kamu. Ya Allah, Pak. Saya harus gimana ini, Pak? Tolonglah, Pak, jangan terserah, Pak. Terserah kamu. Kalau kamu mau mengembalikan sepatunya Pendi, saya lepaskan. Tapi kalau enggak, saya injak-injak di sini sampai mati kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh orang mana sih? Ngeyel bener ditanyain. Tinggal ngaku. Ampun, astagfirullah. Ampun, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Ampun. Ampun. Habisin aja udah. Ya Allah, Pak. Jangan, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Ampun, ampun, Pak. Ampun. Ya Allah, jangan, Pak. Ya Allah. Ampun, Pak. Ampun, ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, ya Allah. Sekarang mending kamu ganti rugi aja. Ampun, Pak. Ampun. Buruan. Saya mau ganti, Pak. Saya enggak punya apa-apa, Pak. Buat ganti apa, Pak? Saya makan juga cuma dari ini loh, Pak. Ampun, Pak. Ya Allah, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Ampun. Kamu tidak mau ganti rugi sepatunya Pendol. Ampun, Pak. Ya Allah. Saya syarat saya bawa keliling kampung saya teriak. Ya Allah, Pak. Ampun, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Ayo. Ampun, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Ampun. Ampun, ampun. Ampun, jangan, Pak. Tolong jangan, Pak. Ampun, saya, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Ampun. Ngaku kamu. Ampun, Pak. Jangan, Pak. Ampun, 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 Ampun, Pak. Cari masalah mulu kamu tuh dari tadi. Ampun, Pak. 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 Jangan, Pak. Tolong. Tolong, Pak. Ini, Pak, maling. Ampun, Pak. Ampun. Ampun, saya enggak maling, Pak. Tolong, Pak. Ampun, Pak. Tolong, Pak. Jangan sakiti saya, Pak. Cepat. Jaga emosi kalian, nanti bisa-bisa kalian yang malah kena pidana hukum, ya, karena main hakim sendiri. Pak, tolong, Pak, kembalikan barang curian Bapak kepada pemiliknya, Pak. Demi Allah, Pak, saya nggak ngambil, Pak. Demi Allah, saya nggak pernah maling, Pak. Udah, Bapak nggak usah bohong. Kalau memang Bapak ngambil, kembalikan, Pak. Kalau memang Bapak ngaku, Bapak jujur, insya Allah bisa damai di tempat, Pak. Ya Allah, Pak. Demi Allah, saya enggak pernah melakukan yang namanya mencuri, Pak. Allah, ya Allah. Kamu itu sumpah-sumpah palsu terus kamu itu. Sudah cukup, Pak. Oh ya, Pen. Kalau boleh tahu, sepatu kamu itu tipenya tipe apa? Warnanya apa? Warna biru, Pak Buyung. Saya itu ingat betul loh, Pak. Taruh di situ tadi pagi. Orang biasanya aja aman lho, Pak. Masa hilang? Dol. Apa sih lah? Tadi kamu bilang sepatu kamu warna biru kan? Iya. Tuh, bukan. Loh. Loh.
Loh. Hmm. Itu sepatu kamu. Hmm. Ciri-cirinya tuh. Duh. Oh iya, Ding. Lupa saya. Aduh, aduh. Dol, dol. Kebiasaan kamu ini, Dol. Makanya lain kali dicari dulu, dicek dulu. Saya tahu kamu orangnya pelupa. Kalau sudah kayak gini gimana coba? Kamu sudah menuduh orang tanpa bukti kamu. Hah? Pak. Maafin rekan kerja saya ya, Pak ya. Pak. Kenapa, Pak? Mohon maaf, Pak. Ya. Apa nama Bapak? Ahmad Buyung. Loh. Bapak kok tahu nama saya? Bapak ya ini siapa, Pak? Ya. Ya Allah. Pak. Kenapa, Pak? Pak, Bapak kenapa menangis, Pak? Tolong jelaskan sama saya, Pak. Ada apa ini sebenarnya, Pak? Saya Bapak Buyung. Hah? Saya Bapak Buyung, ya Allah. Pak, Bapak ngomong apa sih, Pak? Pak? Jangan, Pak. Modus. Oh, jangan arogan gitu kamu. Diam. Ya Allah, ya Allah. Pak, kenapa Bapak bisa ngomong seperti itu? Hah? Ya, ya, gelang ini, yuk. Ini gelang pemberian Bapak, yuk. Ini Bapak, yuk. Yuk, ya Allah, yuk. Tunggu dulu. Bapak siapa? Bapak tidak usah ngaku-ngaku, Pak. Saya sudah berpisah puluhan tahun sama bapak saya. Ya Allah, maafkan Bapak, yuk. Dulu kita terpisah. Waktu kamu terbawa mobil pembawa sampah, yuk. Maafkan Bapak, Bapak mencari-cari kamu, yuk. Pasti kamu masih ingat. Waktu umur kamu 10 tahun, yuk. Bapak memberikan gelang ini, yuk. Kamu pasti ingat, yuk. Ya Allah. Iya, Pak. Kamu sudah belajarnya? Ya, jadi anak yang pintar ya. Biar masa depan kamu enggak seperti bapak. Dan ini bapak kasih penanda. Ini sebagai pengingat kamu di kemudian hari. Bahwa kehidupan itu panjang perjalanannya dan beliku-liku biar kamu kuat ya. Nih bapak yang pakai satu, kamu satu ya. Pokoknya kamu harus ikut apa kata-kata bapak. Kamu jadi anak yang baik ya. Bapak sayang sama kamu. Buyung, aku bapak. Astagfirullah. Bapak. Ya Allah. Selama ini kemana aja, bapak? Semoga ku tahu karena semua ini hanya cobaan. Saya selama ini berusaha mencari bapak. Kita sudah berpisah puluhan tahun, Pak. Ya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan lagi, Pak. Alhamdulillah. Ini adalah anugerah, Pak. Ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah menjawab mengijabah doa-doaku selama ini, ya Allah. Benar, Bapak ini gimana ceritanya, Pak? Ceritanya panjang. Dulu, waktu saya kecil, saya diajak bapak saya mulung. Tanpa sengaja, saya naik mobil sampah. Pada saat itu saya terbawa mobil dan saya berpisah sama bapak saya. Dan alhamdulillah, saya diasuh sama orang baik, beliau kepala dinas tata kota yang merawat saya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Tuhan menyelamatkan saya. Alhamdulillah, ya. Ya Allah, Pak. Terima kasih, ya Allah. Pak, Bapak tadi diperlakukan bagaimana sama mereka, Pak? Hah?
tadi Bapak dipukul, diinjak-injak, Bapak dituduh maling. Bapak juga didenda, uang yang mau buat makan Bapak diambil semua. Astagfirullahaladzim, biadab kalian. Pak, yang mana yang dipukulin Pak? Hah? Bener? Hah? Kamu mukulin Bapak saya kamu? Bener? Eko Pak. Siapa yang mukul Bapak saya? Eko. Kamu juga? Juga iya. Kalian bertiga benar-benar keterlaluan. Kalian menuduh orang tanpa bukti. Padahal Bapak saya tidak terbukti mencuri sepatu kamu, Pen. Hari ini acara rapat saya batalkan. Dan saya pastikan ya, kalian bertiga pasti akan mendekam di penjara dan jabatan kalian pasti akan saya copot. Pak, karena Pak, kalian sudah keterlaluan. Kalian Pak, sudah sangat tidak manusiawi. Pak, kalian sudah menuduh orang tua saya mencuri. Ini cuma salah sangka aja loh, Pak. Salah sangka gimana? Sudah jelas-jelas saya melihat perlakuan kalian bertiga memperlakukan Bapak saya seperti sampah. Tapi kita nggak tahu kalau ini bapaknya Bapak. Iya loh, Pak. Hei, perlu kalian ketahui. Walaupun ini bukan orang tua kandung saya, setidaknya kalian itu mempunyai belas kasihan sama orang lain. Tidak semena-mena kalian terhadap orang lain. Percuma kalian pakai seragam pegawai seperti ini. Hah? Kalau sikap laku, perilaku kalian seperti ini, sama sekali tidak ada berpendidikan sama sekali kalian. Astagfirullahaladzim. Ingat, kalau pegawai sikapnya seperti kalian, ya, akan hancur negara ini. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kalian ya harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian terhadap orang tua saya. Perlu kalian ingat, ya, jangan sampai harta mengubah sikapmu. Jangan sampai jabatan meninggikan nada bicaramu. Belajarlah rendah hati. Jangan sombong karena semua hanyalah titipan. Pokoknya ingat, kalian harus bertanggung jawab. Pak, sekarang Bapak pulang sama saya, Pak. Roda pasti berputar.